yang bersangkutan adalah petugas, memang petugas yang menjaga peran institusi ini. Sementara yang sebelumnya, di beberapa tahun sebelumnya, sarana ini dimiliki oleh saudaranya. Jadi saudaranya ini sudah pernah di pro justisia, sudah ditetapkan sudah 3 bulan ya. Kalau saya tidak salah 3 bulan hukumannya, mungkin karena terlalu rendah, jadi tidak memiliki efek jera, dan selanjutnya usahanya diserahkan kepada ponakannya. Jadi dia mengendalikan saat ini, itu semenjak tahun 2019. Jadi 2019 dialihkan, terus kami ada laporan dari masyarakat dan melakukan pendalaman. Ini lumayan lama, sekitar 1 tahun kami dalami, karena sarana ini kadang buka, kadang tutup. Nah itu yang tempat pindah juga sarananya ini. Terus untuk penyaluran, itu selain di Provinsi Riau, rata-rata semua Provinsi Riau mereka yang masuk juga disalurkan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Nah ini saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan PO terkait pengembangan kasus ini, sumber tolnya dari mana, mungkin peredarannya lebih jauh lagi mana, ini lagi dikembangkan, mudah-mudahan nanti bisa menekan peredaran obat legal dan obat tradisional legal di Indonesia.